lah bareng didelone ning tangan diwut-diwut ngene iki. Wah tangan gendruwo nyolong kan. Nyolong uwi. Wah akhirnya jam 12 bengi pondok ning boyo ambruk gendruwone mendem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Bareng ning boyo ning bengi nang piyak-piyak teng singgot biyen. Singgot iki gendruwo ini. Saat ini kita sehat tentang sawu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas nih. Jadi kan aku lo yang tak gulai. Tuh ni gila langsung teko tira jadi. Ini. Meng angine cowong ini jadi lah gulai. Lo ngono nih ngumlana coba ngerasani barang lawas. Online ini cepet dengan yang bus. Dan dibawakan oleh Bobo Kiai Haji Agus Muafiq wekdal saha papan kita haturaken hanamung saderengipun adicara pungkasan punika saking kawula kathah kekirangan jemuk kalepetan kawula matur pramila kawula pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami husana kawula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang kula hormati, kang kula tresnani. Dene omah niku
Sudah lintang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani, sedoyo pejabat pemerintah, sipil militer, TNI Polri, Pak Polsek, yang kalau hormati Pak dan Ramil, gih. Kang kalau hormati para hadirin wal hadirat Kang Minulyo. Ibu camat. Meh kelalen lha wonten. Mboten sing nyambut kula camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Geseng muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Boten saged derek Kali Joko paling boten Joko Kali. Lagi tak wong iki Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih. Wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kali Joko, Sunan Bonang, Sunan Muryo. Saderenge Wali Songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir. Sing ahli demit iki. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriko sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 1.5 miliar. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turgo insyaallah pun enak soalnya sampean kudu rono insyaallah soalnya Sunan Geseng niku muridé Jeng Sunan Kali Joko. Nah Jeng Sunan Kali Joko niku muridé Sunan Bonang. Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi muridé Syekh Jumadil Kubro. Sampean kudu rono tak enteni ngene turku mrabu niku. Nah terus tunggal malih yang kodian ini namanya Syekh Subakir yang Magelang ini yang Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali ini dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit ada yang bagian mulang ngaji. Syekh Jumadil Kubro ini bagian mulang ngaji judun kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos ngantos nanti buatan itu penghuni ini medi keraton-keraton agung itu biar kan teng beri gini teng Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biar jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini kurien ke Magelang ini Temanggung kasebut Kedu niku. Dadi jenengane wong Kedu. Dadi cikal bakale kraton-kraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Kedu iki. Dadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum. Nek kadung diablek njoblok. Lekaran gitu turune wong apa? Kok sing ngono. Iki sing krasa. Lenge. Lah sakniki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India.
Kula niku teng India sing jarine pusat Hindu, pusate Buddha. Kula mboten pethuk, mboten tumon. Kula ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kula. Nang ciri-ciri kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi. Lah wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene niku. Berarti biyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Jangan kita kandani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand Angkor Wat niku. Niku kalah gede kan karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahnya kathah wong iso bangun sak monten gedene. Dadi mila Universitas Agama Buddha terbesar di dunia niku mbiyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Dadi mriki iki nggone wong ampuh. Dadi sampeyan aja bayangno sadurunge Islam dugi niku mriki niku kampung munyuk ngono mboten. Saderenge Islam dugi niku mriki niku pun wong ampuh-ampuh sedaya. Taun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Yang bangun itu tak nolong atas. Jadi mereka ini pun gak nampok. Kanjeng Nabi dari yang lahir itu teng Kalimantan Timur pun anten keraton Kutai Karta negara tahun 300 itu 300 tahun sebelum Rasulullah lahir itu teng Kalimantan Timur pun anten keraton Kutai Karta negara teng ujung kulon Banten mereka pun anten Saloko Negoro 350 tahun 350 tahun 400 itu pun enten kerajaan Tarumanegara rojone Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing wingi juga tahun supporter pun enten itu tahun kawan atas lah. Tahun 400 teng Jawa Barat niku mulai teng kraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak sing nasanaha bangun kraton teng Ciamis niku. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah Kenduri iki. Bangun Mataram. Bangun Mataram malah ki seneng-senenge bangun Mataram. Hindu. Lah iki ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Padahal lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama kuwi lho kaya paling soleh lho. Wakhir begitu pindah Buddha anti Hindu, mboten purun melok bawane gawe wangsa piyambak namine wangsa Sailendra. Agamane Buddha. Wah iki cak gelut e pokoke anger no Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu, calon raja namine pun Panukuh. Lho prawani dadi raja bumi gateng pundi wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung sing pindah agama Buddha niku namine Garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng ana sapa Garung yo. Niku raja niku namine Rakai Garung. Dan gadah dulur namine Rakai Watu Kumalang. Mula teng kono sapa niku tesih enten Watu Malang. Jadi kita dengan ini dulu ya. Ya enggak pun terjadi cek roh. Kok bisa tadi koyong ini biar ini ceritanya ke biar. Lu akhirnya begitu bangsa Buddha nih, bangsa Garung nih, damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengen gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Wakhir bingung golek arsitek penuh si Panungkuh nih wau si Gunadarma kon gawe kecan candi padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu ken bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha wanake Semaratungga niku jatuh cinta namine Pramudawardhani. Padahal anak raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramudawardhani anak Semaratungga nikah kali Panukuh. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan
udah tadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu, akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah yang mulai nonggambar. Hati-hati mulai ribut itu rasa serius-serius, mulai anakmu jatuh cintamu merdas mulai. Kita lagi di akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo teng keraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan niku candi Hindu niku. Lah niku terus merapi niku jeblok ngoten bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nonton meledos tembus separuh hilang merapi. Watu ini merapi ini ku keng puncak ini ku sakit dikit mendekati Parangtritis. Saking gede ini meledos ini ku 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya nek meledos iku keng ngandhap blung ngoten niku. Nek merapi saat ini pun berdosa yang dihur melalui hati-hati kalau orang sindur saya ingat dengan ini kunang belum menuhilang itu bahayanya meledak akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan terus sebagian Melayu ngetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo sing Melayu teng Palembang bangsa Sailen tidak dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Rojo Palembang. Nah ini pun keraton Sriwijaya. Lho terenge sampe mburi iki terenge mesti kuat. Lho sakniki membangun baru terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri kali Ndoho. Terus Kadiri Ndoho tukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1222. Nah Kadiri kalah. Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah maneh ngedekaken Mojo. Mulane ngene iki wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng kene mriki, teng Magelang niki. Terus rukun, akhirnya rukun. Karo ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke ngormi dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Saderenge ketekan lakum dinukum waliyadin, awan dhewe mun rukun saling menjaga. Parisane nggih sakniki niku. Nek ana Natal sing jaga gereja niku ban bangsa niku aja mbok lono. Niku warisan asli bangsa Indonesia. Lho. Lho tepuk sing banter aja sungkan-sungkan. Lho jan lho. Jadi bangsa ini Dewi wis rukun. Liane isih padu antara agama sampai saat ini jaring rampung ke. Bareng rampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan ini ribut perkara jenggot deh sampai saat ini rampung. Mengira perkara ciri-ciri ini saya ribut jenggot karo cingkrang. Jadi mau rampung. Mungkin ini wis beres. Sing Islam biyen nganggo jubah kokono. Waya iku nandur pari ra iso. Lah ngene jubah dinggo klambi nandur pari mboten saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i iku nandur pari ra iso kethok. Akhire kethokan klambi syar'i jenenge sar'un. Lah wong Jawa ra dikrup ain dene pokok kotho. Oh, mulo sar'un dadi sarukan dadi sarungan. Rofi'i Rofi'i gitu. Lagi betul. Gitu. Nge. Lelana Irfa'i Irpangi Robil Alamin Robil Nga. Nah melalui ini lelana duwe ngok. Kudulnya ya sar'on. Begitu lah duwe ain duwe nengok. Sarung. Nah mulana wang nipun sarungan ini kuenteng. Gue paham ini sarungan kan beres. Nih wak Habib ini kudulunan Kanjeng Nabi Arab
sarungan mboten. Mulane wong nek sarungan mboten ribut perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting rada dhuwur. Nek kepengin pedhone diplotrokno sithik. Terus nek takbir mboten sangel-angel yo. Allahu Akbar wis mesti nyantol wong ngono lintingane sampe. Nang Jawa lho tenange. Demulan dadi Jawa nek wis komplit di negara. Wadi biar ni usput kerajaan besar. Makanya ketika Islam tugi ni gue merapi gue jadi kapak gue kan kata ni gue merapi jadi kapak gue orang nunusan ni. Es dongan ni gunung supaya adem. Soalnya nopo gunung ni udah ni karo Quran. Lau anzal nah hadal Quran nah ada jabalin laro etau kos ya mutasod ya min kos yang di lam laro dibaca nopo gunung kiai kiai gunung ni anggaran berdos ayat ni gue dibaca. Mula akhirnya Mbah Marijan niku nek arep gunung bledos nggih nggih. Ya ngidung mau kendang tok 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 tok. Ngidung. Nah tak rungok-rungokno kidung niku terjemahane niku kaya sik terjemahane lau anzalna hadzal Qur'an ana jabalin niku. Cuman kidunge diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya. Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Beri kita Jawa ni kita tadi gini, nanti Jawa ni kemana? Nah, ketekan Islam ni gus enak. Cuma teng beri kini gini enten, teng daerah Magelang ni gini, wah enten aliran yang medeni wong. Nama ini aliran Bhairawa Tantra, utawa Tantrayana, umat medeni wong. Ini pun dua ilmu, jeneng ini ngerokok. Sukmo, soalnya saat tereng ini ku Hindu sing Hindu Brahma ni ku Wong Tiso raiso ngakoni, soalnya Dharmane angen. Wong Hindu ni sing paling apik ni ku namine, nek sajeng mati ni ku kudu ngelakoni Upanishad. Upanishad ni ku menghilangkan jati diri, pokoknya sementing ra. Tadi wis bar tadi wong ngampu misal bar tadi bupati ngoten niku pindah kon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soale nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isih kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar tadi tentara ngoten niku gagah ngoten niku terus pindah kon katokan cekak ngoten niku. Ngarit. Niku namine Upanishad. Nah, kabeh tiyang niku mboten kuat nglakoni ngoten niku. Bar enak kok yen ora enak. Nek pun ngoten niku terus namine kabumian. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disini tambah subur. Dadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati isi kedunyan mbah ora. Ngono misale bar dadi tentara, kalau tadi polisi terus pindah nggon dadi pekatik jaran wis mung angel lan. Lah nek ampun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mandeg ngeten iki ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siang diarani wulan puasa anu teng ngriku. Lah terus mandeg ngoten niku wis ra mangan ra ngombe awake mimpes cilik-cilik-cilik. Lah mokso hilang duk sekondunya wis ora kagandolan barang tuh dunya cuman kadang nek wis mimpes cilik-cilik nek eling bojone macet macet gede ora iso jeng ilang ora iso wis ini wis duse wah wedhus kuwi macet ajeng gede ora iso jeng ilang ora iso dadi jenglot niku utawa bathara ka barang mulu sampe nek entuk jenglot tuh jadi sobyo-sobyo niku produk gagal. Gagal mokso niku. Nggih. Lah iki timbangane nawa wae kan kapok asange lah timbangane. Melo ajaran sing iku angel lakonane wis melo sing luwih entenge. Nopo? Ajaran Bhairawa namine. Niku ibadah luwih enteng. Ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali, kali niku ajaran durga. Durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawareke. Niku mentem sak kuwate. Medok sak mencrete. Ora ono namine upacara Mam Samat nama itu nang namine ono Molimo niku.
mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sahwat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogoh sukmo sadurunge ngerogoh sukmo mangan daging menungso ingkung menungso mulai sampean aja kaget ana Sumanto bareng ngoten. Lah niku lah niku lah sresukmone lunga matene wong jenengane santet sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge pe pelet sukmone lunga nyolong duit jenenge nge epet. Dan niku pusate niku Magelang piye niku. Oke. Estu yo kok kedue Temanggung kono sapa Magelang niku. Kuwi daerah mriki lah niku. Pusate iki tapi terutama yo Magelang. Dan niku mulai dikirim pulang. Lah sing iso nangani sing kaya ngoten niku. Mulai terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi namine Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi ilat hono coro kok nyebute se Subakir terus Bakir niku makame teng Magelang soalnya ngoten niku nggih pusate Magelang. Lagi, lah terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali. Syekh Subakir geser Nyetan dugi Alas Purwo Banyu Bangi terus pindah Nyetan sing ngilen dugi Banten. Yes, ngoten niku lha niku sisa sare wong ampuh-ampuh nang Banten Banyuwangi nggih ban Banten kuat. Jadi sing dilebih ini termasuk ngoten-ngoten niku sing liyane pun mboten masalah. Sing bab omong apik wong Jawa wis omonge apik. Dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ana sing pangkate mati, ana sing pangkate sedo, ana sing pangkate kapundhut, ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsaning Gusti. Oh, jenenge ya ana pangkate mudhar. Wis pun beres sik ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing kaya ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Gitu, soalnya pari itu nek wong Jawa wis jenenge Dewi Beda-beda. Nek cilik wine, nek gede pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh, nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter kok tenan wis ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, kupat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Nek nek ben siji tok upo. Nek silite gosong in. Nek ora kepangan karak to akeh. Beres wong Jawa ngoten niku men rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku ben siji tok ming rus ngoten niku. Wong Inggris rice. Eh biasa, lha mau. Woi kok tiba. Nanti bone piye? Wong jungkel. Lah wong arep ning sakoto, wong Jawa komplit ning wong arep jungkel mburi geblak. Bene glentang. Lembut lah bi lemak nyosok. Lah mburi mburi komplit dadi. Dadi hal-hal koyo ngono niku wis mboten diulang wong Jawa wis. Wis mboten diulang. Ada beberapa sing wis diulang, sing liyane ora diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres, makanya saya cuma di kubur itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin murid itu pun pindah datang ke Rawang mulang Quran teng mereka dikenal kan jeneng Syekh Kuro. Nah teng mereka dua murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar datang-datang setaya murid dulur-dulur apa ya. Nah sing saya cuma tilku bro, nggak ada putra namini pun Ibrahim, nggak ada putra Raden Rohmat, nggak ada putra Sunan Bu, menang nggak ada murid Sunan Kali, jauh kok nggak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Begeseng nggak ada murid namini pun Mbah Benowo, putra ini pun Joko Tingkir, mulo Joko muni Joko Tingkir, kok beda waktu, waktunya sampai ada. Ngeriku loh. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Enggak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di
di murid namanya pun Mbak Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbak Abdul Wahid teng Solo, tiga gak ada putra Mbak Asy'ari, gak ada putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lha dening sakjane sampean melu. Aku melu Basim ya melu para wali. Dadi menawa Jawa niku tenang. Dikeki Islam apa mlebu. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku gentil. Nang kita sampai sego wae dimodel apa wae enten. Sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Jadi kadung ini sebenarnya menung sama kedruwe mentem. Lagi lah mbak mana pelir boyo ini asli ini Magelang. Teng pelir boyo mereka ngerawat saya ke 6 tahun mangane uwi. Lah suwe-suwe akhir dipangan kok uwi ini hilang. Nah kita uwi kuwi ini dimana hilang. Baru di telurnya ini tangan diwut-diwutnya tadi. Wah tangan gendruwo nyolong kan, nyolong uwi. Karena mbak mana bisa lini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi pondok lir boyo ambro kedruwene mentem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Karena lir boyo ini bengi nopo piak-piak teng singgot dia. Singgot ini kedruwene ini. Saat ini kita sehat teng sawu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas nih. Jadi wis semasa gadung cowok. Jadi cowok ini wis alah apa-apa anteng nih. Kita melalui orang Jawa itu geledak orang yang diurek. Lah kenapa? Orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto ya ini orang Jawa dipindah tanpa dipundi ini. Karena orang Jawa ini wis tertib. Orang gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Kalau Magelang ada ngurung ngalih wis ngamuk. Lah ini nanti melalui yang pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali tadi itu wali. Wali petuk Jawa itu bisa enak. Wah, dongeng Jawa itu dongengin apa lah ya bisa. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai yang tahu. Wong Arab kais Laila. Wong ini ya kena didongengi ande-ande lu. Dedole si ande-ande lumu. Temuruna no putri. Kangung-kangung-kangung gaya. Anak-anak begini. Putri ini kang ayu rupane leteng abang iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula mboten purun, ibu-ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Loro pengen ngerti kuburane yuyu kangkang ini nanti tak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen icip-icip tok ora tanggung jawab. Yuyu kangkang. Sampeyan sing ngerok kuburane teng pundi? Mboten nemen sing ngerok kula ya tak goleki. Tuh iki langsung teko dirasani. Yo ngene. Meng angine tok ngene iki lho. Lha ngono niku mlana aja ngrasani barang lawas. Online cepet kan aku bus lewat tu suwe rampung tu. Ini lewatlah rampung bus suwe sebenarnya. Sayang ramai sing nyuting tahu ya. Pake ono putih lipat ni. Lu ngoten ni barang lawas ni dirasani lu ngoten ni bus. Ija jauh dah berkat. Lelole si ande-ande lumut temuruna no putri kang gaung-gai putrine kang ala rupane kleseng kuning iku kang dadi asmane ibu-ibu kula inggih purun ibu-ibu kula inggih mudhun nadyan ala menika kang putra suwun hebat lho ada di lumut ngerti masih elek mambu telek ning orisinil mana sih mengkilat lo ya mustakmal. Apa paling guyu tenan. Hati. Eh saya bakasan wong wedok gak nontek. Lagi tentekan wong wedok ini dibakas wong wedok ini ya. Lalu begitu dibakas. Wong wedok ini dikon milih mangan. Kan wangil.
mangan apa dhek? Monggo terserah. Begitu awak dhewe milih diseneni kok soto. Dair. Coba buka ngono kuwi ditakoni. Dhek iku masak apa? Terserah sampean pengen apa. Begitu. Lha terong apa terong? Lha iki piye ta? Niku soalé yang wedok niku trauma. Nggih, tiyang istri niku trauma. Soalé biyen wong wedok niku kon milih panganan salah. Iku garwane diusir king swarga. Gara-gara Siti Hawa salah milih panganan biyen. Jaluk buah khuldi, bapake diusir. Lah sakniki nek wong wedok salah milih mangan meneh, wong lanang diusir ning ndi terus? Lha itu duwe kabeh. Wong kono arep cerita wong rasa namine sapa Samson. Kene yang duwe Bandung Pondo. Rasa. Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Meneh duwe kabeh kono duwe cerita. No. Niku kura-kura ninja. Ono napa bulus iso omong. Kene duwe kancil nyolong di oh kan ada cerita apa kayak gini cerita the way Jawa ini komplit ya ini ceritanya apa melano saat ini ini ya enak orang Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi orang Jawa saat dulu ini diulang solawatan nyanyi orang Jawa senengannya nembang senengannya nyanyi pengurung mentok gue nyanyi top mentok tak kandani lho gini karena mentok gak dikandani itu orang Inggris rantu nyanyian mentok gak dikandani udah ke ngurah iso dan ini pengurung lintang ya nembang ya ning tawang ono lintang cahayu ini pro pipo nih lho tak tutup itu apa yang dinyanyi no Jawa ini perlu semut ya semut ireng anak-anak kebobong kang bojo minggat ini kok bernembang nih wong Jawa dan Bali Yosri ini kok bernembang ini ya tuman tadi ini kayak Jawa ini sampai wong Jawa ini kalau silet ini ditembang no ini temuk silet ku dikenai ya kan lah jadi nih terus orang habaim saya ingin ngulang solawatan anak lagu nih mau jawab ini biasa mawon solawatan di lagu no ngaku joget ngene ngene ya ngaku seneng mawon kok gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng ini lo jawabnya nyanyi ya seneng bahkan tembangnya wong Jawa itu tembang terbaik dunia kula urung tau lho ana wong tembang seapik tembangnya wong Jawa urung tumon kok tak du kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembangnya wong Jawa sing jenenge maca opat nih uripmu maca barang papat dul mana cerut barang sing gawe wali itu barang papat niku napa ya kancane nyowo sing medhun ngalam to sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli sebelah kiwa iblis luru bagian nyasarno korin kali khafat karena wong Jawa yang dijenuhi sedulur papat limo pancer rame langil mula urip nih rame ngerti sedulur papat limo pancer nyasar uripmu soalnya dulur papat limo pancer ini sejak rembukan pengen bojo ayu nih rembukan karo pancer ini iso nih pancer tengen ya berbu masjid maca ya rohman ya rohdi nah ini nganggu dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku ya podo-podo I love you nih mantap lah pengen rosor itu nih tetengen ya ya apa la haula wala quwata illa nah ini kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantung bundo rosor nah ini kepengen suge nih tengen ya fataku ya rozak sholat tu Tuhan ini kiwa kau pitik cemani muka gunung kah kau pitik ini ngocor ini nembang ini apa ngelan dong ya hati-hati sama yang kiai kali dukun ini bodoh kiai ini tirakati kuat ya Tuhan ini mandi dukun rata waktu sih tirakati kuat ya Tuhan ini mandi di gue lagi pitik hilang tako kiai ya ketemu tako dukun rata waktu sih ketemu bodoh padang
Ming padangi seje, siji padangi lampu, siji padangi omah kok. Buang, boleh piti ilang ngangge sentolo, baterai piti ketemu, ngangge belarak di kendel diobong, piti yo ketemu. Ketemu ming lampu nih si utuh, belarak entek kok. Buang, ayo bitan enar kali nurung dong. Lemelane wong Jawa ini nembang nih, wapi ora umum. Tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine. Kawitan jenenge tembang Mas Umam. Mambang kemambange nyawa medun ngalam donya. Sambut ngapati mitoni dibancai. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji lan nek pandu. Siji setengah. Bere siji setengah nih. Nggih, lha nek pun bar mijil tembangi kinan cili-cili wis sangoni kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPK TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Lha nggih cah cilik wayah ngaji ora gelem ngaji tempiling. Wayah ngaji kok layangan, ketok layangane. Ngaji kok mancing, ya kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegame banting handphone. Ya wis bareng ngaji itu kok nemen. Lha pokoke caci lek ora ono hak asasi ngaji. Mula Pak Polisi, Pak TNI ora caci lek tempile gara-gara gelem ngaji, ora usah ditompo nek ono sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak wae. Mula nek ora caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Langgir opo caci lek sampeyan iso sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji, masyaallah. Kuping kula niki gaenan Cina ne copot. Langgir napa bapak kula kuwe jembel kula niki pas gek cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lha iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolah-toleh to kula sujud kula mlayu. Rampung ngaji dicap ndak ndas kula diuncal pokoke pecelet. Ya ora apa-apa, sampe kula lu kecil nah aku salah milih wong tuwa iki kok. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten iki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lha langki lah kula ora dipeksa ngaji dadi apa mbiyen? Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Tapi itu rusak kalau juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulai-mulai itu ya tertib. Lalu kalau ini diulang ngaji anak kulon itu kata nih dalan-dalan. Kalau kulon itu jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kulon diulang ngaji ya tertib akhirnya. Bucu ya si cidak. Lalu ini kulon takut itu sebenarnya kok. Rara bimne jenen, aku siji cukup, siji galak itu saya ketua tapi loro itu galak itu ya, siji galak itu ngalah nombong sak kampung galak itu juga lho, lupa lah yuk top enggak ngerti ini kayaknya ngomongin itu tak kocelok ya lalu kalau seneng bojo lho, kalau saya ngaji tak kocelok ya lho, 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 lho aku disenengi mau sak lapangan, lho, 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 mau rawleh aku lho. Nggih, lha iki namine kinanti nggih. Soale kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa mulai nek wis bar sinom tembange asmara. Lha wis ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Ora nek mengi selfie. Enggak lah, para asmara dono niku gabung, jumbo lanang wedok rapi, benar. Dua masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek bar api tembange dandangku, kula nek ketemu dandange pahit ketemu gula legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ora ganteng bagus duwe akeh kula. Entuk bojo serupa Noel ora tau duwe dhuwit senengane ngramal togel. Pahit. Lha itu merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula tembange turmo. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur
ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Sing mau mangan salak kok tak pecah saiki mangan jatahe untune cok. Apa iki pangkur nang pungkur nang lebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Lha Jawa wis diulang kaya ngoten niku mulung Jawa niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib kok ngerti tembang. Lha nggih ngerti tembang. Wayahe berwayahe pangkur nang mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang lebu masjid. Si tato nogo mangat po, wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur, nang lebu masjid rono nang ngene basunan geseng niku. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro. Copot rogo sukmane ma, matek. Terakhir tembange pucung menungso ki ya mung dipocong suluku suluku ba. Tok leboke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge Bu. Yut, siap-siap lebu lawang ciut. Petuk mungkar nakir mesti takoni marabuka Allah rubbuhu Allah 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 malaikat mungkar nakir duka wamuk entep wembiling wah kalau malaikat roke dite ojo to ojo piye muni Allah ora iso metu Allah ila tirta lang rada lipatan dene ana caraka. Dang wis gelem ngaji, wis akhir pengajian ya teko. Belajar ora ngaji teko. Tapi kok turu. Ora apa-apa nek ngaji turu. Melek ya ngan matane ngaji nek ngrungokno kuping ngelik turu, bokonge ngaji. Wis bokonge mlebu swarga. Lho bokong tok enggak wis kabeh mlebu. Lho ngirim lana sampean niku nggih. Belajar. Nah ana tareka nang melu sinau, njaluk ulang muni Allah kok ora diulang. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ora diulang ngoten lha nang tawajuhan teng tareka ngene ya tareka aja tareka abal-abal. Sane kathah tareka freelance niku kan. Malah tareka mok tabaro sanggone wong NU nggih. Aja anggar mursid jaman tuk ngono ae, ora petuk Gusti Allah. Petuke mol. Men daftar monggo ro Kyai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Eh, ping pinten Kyai? Ping 100 mboten kuat Kyai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa panjenengan? Jenengan kan sopir kula kan penumpang. Penumpang kan sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Nah sopir kudu maca plang. Akhire Kyai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung sak negara. Kiai ora kangelan ping pinten istighfar Kyai? Bisa juta, alah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adada makhulakullah, astagfirullahaladzim, adada makhulakullah pun beres. Kaya jumlah hitungan nih, gawinan nih Gusti Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak lah, ini saya nggak tahu sinau belas nih, ini saya repot. Nah ini saya sinau, ini bisa wayah-wayah mati di Ngapura Gusti Allah, sebab mati ini wong belah. Belajar lo sampe nang milu ora kita ngantuk ngaji nang turu ne. Ora apa turu kok nggo tiker kok bantal gletak om mriku ora apa-apa. Nek gletak berarti gegering ha ngaji. Ngono mawon. Dadi nek ana pengajare niat teko. Wis antuk-antuke nggon sendetan pikir got ora apa-apa. Malah irunge melok ha ngaji. Lha mlane kula niku tau ribet. Wong lungguh ngene iki asih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lha iki mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini yang mrene gek teko. Karepmu. Lha ora. Mula kula niku bebas iku lan karep ngaji iki anggere sampean teko lungguh delok kula wis luwung. Beh, kiai ini gondrong. Kiai kiai pasir kok gondrong putih kok gondrong irang mana ada ya? Ya Allah, lu kita ini belum diniati ngaji. Jadi saya wayah-wayah mati. Ini termasuk mati nih wong belah. Belajar, lagi kita turu teko. Nera gelem belajar tako nih, marah buka. Marah buka. Hei, tempilin paku. Cuangka gulu nih kek. Nah kita tiba areng pedih lho akhirnya cemplung nonton rokok diudek nyeru nonton rokok udek 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 udek
cek gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya ciduk ini duduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kaya getebobo bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah kareng udek udek gantung siwur keterangan bodol getebobo lemulana wis duwe ngono ketekan solawatan wis cocok lagu apa itu Arab lagu Arab marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya iso nompong Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun ale gendane ya nompong sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak praul itu apa nopo Jawa ini lagu nopo mawon supporter barbalan ini lagu Alfiah dilalar Jawa kola Muhammadun wabnu maliki ahmadu robillah khairu maliki gini salian peyil Mustafa wa ali il Mustafa milena syarofa wasta'ilullaha bi'alwiya khasidun na'kwibi amawiya tuqarribul aqsa bilamdin mujasi wa tamsutul matlam biwamdin mujasi ya enak Jawa apa sih gak dilakono jadi kalau kadang ini kalau dilakono wong sholawatan kalau dilakono aduh sholawatan joget barang wong seneng kok joget raulah. Enak kan yang Nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok aduh yes. Lha ora seneng ya joget ya zapin piye. Wong apa selawat to? Engkau seperti anta Samson anta Badrun. Enak wong seneng iki kalimate pujiane ya sik biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan jerawat tok. Lagi dia biasa, dan lo mau nih orang ngerti madhab cinta yang ribut dah. Saya bina, saya musuh lagi. Eh, uang bukan duit madhab cinta. Pokoknya kaku, jadi kocok pun. Dia seneng lah, kalau uang seneng nggak musuh lagi, ya musuh lagi apa? Roma Irama musuh di si. Ku tahu rumus dunia, emang gue ngerti rumus dunia. Oh ya Gusti Allah, emang rumah. Dia kanan tak emang lagu apa bakas. Dan ini gak ada lagu ini. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas power saya Indonesia. Lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu. Wajib lah wong Indonesia gini solawatan ini nyeneng noy rayen neng neng tuh yo sampai gagang pancing dingenek noy. Begitu. Lha nek kita wis biasa wong Jawa Indonesia biasa ya tenan iku yo nek ngene. Mono sing seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takokno wong awakmu nang ndi ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senenge takok. Tapi itu gak usah dibahas. Wong manuk empret wis jatuh cinta lucu gak usah dibahas. Emang buka kita pisosul ambia ini. Manuk empret itu empret ya. Empret itu jatuh cinta nang ngerayu kekasihnya ngerayu empret wedok. Tapi neng sandinge sih gak salah Nabi Sulaiman. Empret itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah ngerti bahasa nih empret. Di empret. Apa mas empret? I love you, empret. Gara gara empret aja. Lagi nih, di empret I love you, empret. Lampret wedok prat-prat sing lanang nasu dempret aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi gitu. Masih minta isi pret-pret tau loh. Lampai wedok bisa ngomong biasa. Wah kira simpret nih gak kayak mutu pakai 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 dempret. Aku mencintaimu.
Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Impresmini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Kuporak-porandakan. Akan kurebut mahkota Sulaiman. Kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lengan iki Nabi Sulaiman guyu ngekek-ngekek gara-gara prit pengen. Wala prit lambemu. Lengan prit iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lengan iki mulai ana Indonesia ini ketekan apa sih berbau agama. Seneng kon bangun masjid, seneng wong biyen bae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, kutaan lengkap. Ono jaluk apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyut biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini bleset, ganyang. Ini bahasa Jawa. Bahasa ini kok jeneng demit ngerti ini. Mula anak-anak ustaz itu demit. Ustaz itu gak mikir. Ragelem sinau, anggar musrak musrik. Oh, ragelem mikir, ragelem sinau. Nah, para dang yang ini anakku itu takon. Yang, jesu li tandur tanggal pinter, yang. Ini mesti takon ini, uduk sayang, eyang. Lha tak semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen enggak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat lantun. Masuk Pak Eko. Lha ning basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyut mirung mati meng pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe mula ana merui katidan yang nini danyang tuh terus gak ana panganan terus Islam teko ngulangi waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip ping pindah alam. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip ping wirad dong. Mulane ila ruhi ila hadra. Di lha wong Islam nek ana wong mati yo gak ana panganan sing akeh. Ning aja kok gele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Sedekah mula serodo nyadran klebon istilah sedekahan mula wong Jawa ngarani dekahan sedekahan berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi niku ono bae wong ngadong angel kandhane musrik wong pintu lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok borak-barik mula ono singarani panganan teko niku bari anu tak ya kan lu ngaji baru kiai roh kali kiai ngonton-ngonton niku semerap wong kiai ini koncone kata nonton kebu ya kiai selama nonton tombak ya kiai plek lerek ya ngonton niku kiai gak ono. Omene sing ustad-ustad freelance wis kuat. Umate subscribe. Lah kula ri elek-elek Surya NU sampeyan njaluk sembrono sampeyan. Ini ngene Surya NU duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube tok ana umate subscribe karo like. Mulu sampeyan bukan pengikut tapi follower.
Lah awane tambah suwe tambah seger. Lah dadi mlane ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare leluhur. Jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng mbleh nisa api sebelah ini sapi lagi dibelah no sapi itu mirip mila lulu wong Islam lu diulangi jangan lupa masa lalu mulanya wong Islam wong wong nyembah pangeran pertama petilasannya mekon marani yo disebut inna awwala baiti budi adina silaladi bibak kata muba rawan wono ngado Nabi Ibrahim gulei bahwa anaknya dungu robana ini askan tumeng duriyati biwatin gue diri jari nain capai tikan muharrab gondungannya dijenengi makom Ibro Ibrahim tilasnya Nabi Ibrahim parani mau saat dunia jenengi ibadah haji tilasnya Siti Hajar jenengi Sofa Marwa tilasnya Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmala ini pasti parani pedok kabeh sangkan parani dumadimu asal usulmu kewan satunya kongkong nyembel nyembelen jenengnya Aidul Qur korban lah sampai nangis ngerti Pak Buyut Sunan Geseng lah ngono tuh peng beleke pitik yakik yakik ya. Tahun ngarep beleni sapi lah ora jaluk bupati beliau kawang kol basunan geseng kok yang pitik yakik yakik memarning apa delok berkate isine apa den roti ya roti roti apek ngono jamat itu mulai sapi ten arep kok medit anak putu teko sak meneh akeh ya suguhane ra cetho bener niku ana sing dodol jajan bareng ngono kok wis bener akhire wong teko hol blonjo duwite dienggo nyenengno keluargane sing ning nang omah wong hol duwite barokah tekan kok mbayar SPP SPP-ne barokah kabeh seneng idkhalus surur sedekah lho meneng kare kurang sapi ya ngene aja ngono kale saya subakir nawon tak boleh no sapi loro tapi kita serong tahun kita orang no kol wong wali kota ni PKS lah no sama nek milih wali kota milih bupati kita sing seneng kol pada dewi wong kol yang mono yang milih saya subaki rono saya kira neng meng sapi loro alasan musrak musrek ya kalau tak deh ayo ayo tak koli karena wajib ya tak kok apa nih nih koli saya subaki dong weh so apit betul betul kok dah ayo parane rono ayo bareng-bareng kape yo iya bu masih wali kota nih rang urus ben cek jurus pak bupati oh. Pas lagi kabupaten apa urus biasa nih kalau nongol mesti kalau dikabari dan nongol beli sapi loro iya kalau itu mesti wali kota nih rapat aja nongol nah nasi semua coba pilih model ya lu wong seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lah sementara kalau kita kol kayak ngene iki apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirta. Begitu moro tirta sampean seneng karo tanah tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mula raono teroris kok seneng jaro kubur. Raono. Kabeh teroris mesti lah seneng jaro kubur delok. Nggih betul? Nggih. Mula no, jadi menyenengkan itu maksud mangkane dhisik para wali sing gawe ngene iki. Mulane Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok duwe wilayah ra seneng. Pak, wali wong nek wali kok partai sing dukung sapa to mbiyen? Ora cetho. Partai ini Pak Bupati jangan-jangan. Ukurane Pak Bupati ora ngono. PKB. Wah, blae. Aku melok gawe sak.
Dengar tadi lho, ya Allah. Ini tuh bele, malah milih presiden yang ngono sesu. Kira-kira kalau ada presiden, kalau rapatnya seneng, aja dipilih. Ya aku juga ngono kok. Karena yang tadi presiden rapatnya seneng ziarah, pemenang ziarah pilih presto, ini aja didelok. Oke. Pemenang sholat Jumat berjamaah. Lakit biyen kiai ini sholat Jumat ya jamaah. Saya ini harap pilpres tok jamaah tuh subuh berjamaah. Begitu rampung pilpres hilang. Ini betul nojo. Wah aku udah dari presiden. Apa tuh mah presiden yang kontrol. Jadi kita ini nyaman. Karena khol, karena gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko, wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak lho biyene nggae sakmono. Ngapalno kitab, ngapalno Quran diapalno. Makane begitu Islam dugi pakatuk. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, uripe ning Eropa ngono ora pati enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun srengenge ilang. Ora enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Niku mboten porno nih wong didi. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lengiru, pengiru panen musim dingin betul tuh godong, kape godong rontok, mulu betul iso nyayur, memiliki saumur urip nyayur, iso kopis ya no, godong Jipang ya tadi, enak memiliki, memiliki kau dulu mulanu, memiliki kau dulu bulan Desember bingung, Arab Natal godong raining sih ngono godongnya, rontok kape, petuk cemoro, tiga sudah tiba pernah. Natal rasa tetok wong pohon nampung ora ya mingi ku sing ketok ning ra rontok bulan Desember. Lan rasa nesu, kenapa tanam tak Natal di depan masjid rasa ribut ora ono uwit di agama ora. Urip ning Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah, nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dong nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bethet. Bethet mriko gedhene sak menthok. Jenenge Makau. Nandur gedang entek pangan munyuk. Munyuke gedhene sak cek sak sapi. Jenenge Gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang tek. Jadi mana urip neng paling enak neng beri kini Cino. Wah, ada Cino yang manaan. Mungkin saat ini penduduknya 2 miliar orang. Boleh mikir panganan neng Cino yang paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Enggak bisa keluar. 150 juta ton itu 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi tawa-tawa disumpit cek awet. Nanti cawuk yo entek. Lah mulo mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iki pentile loro anak e siji. Lah nek babi pentile 12 anak 24. Yo. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya kaya orang Indonesia Melayu neng Arab Melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu lo rasa ribut Cina apa rata kok ngombe degan wis sedotan ya kok Cina udah apa jadi diangel lah itu saya kan mau angel wah Cina apa tuh Cina nah dewe dan nadur bako era neng Cina sih nuku sopo arep mogi susu. Jino pun tetap gudang garam Cina, jarum Cina, Sampurna Cina, pabrik rokokmu ya apa? Tingwi, tangane ireng. Akhirnya bojone tolah, toleh, toleh, angger diambung, ambu baku.
Lente untung ra ono liyane, coba ono liyane golek. Bu sampean lu nggih ta Bu? Sampean seneng ta bojone ngerokok? Lho mboten kabeh sih banter. Seneng mboten? Oh, seneng sing kene? Boten lho, iki sampean apa seneng kene ora? Ngono, tapi wong lanang nek ra ngerokok yo ngantuan. Ora nyambut. Nah, ora apa-apa sampean nek ra seneng bojone aja ngerokok. Kula niki termasuk orang ngerokok. Gara-gara bojo kula ora seneng kula ngerokok, mboten ngomel. Timbangane ngrumono pidatone bojo kula. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak ngerokok. Layo tak kon manak yo genem. Lah mosok gak nyimpen aku cocok ngerokok ngono kok. Yo tak turuti wis gak aku gak ngerokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngerokok bojoku cerewet. Kulo mboten ngerokok. Tenang mawon, aja usah khawatir. Dene lho, dadi kita ini enak ya dadi wong Indonesia ya mene lho. Sing guyu ngene itu kenapa? Karena wali biyen pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depannya menungso itu lah dadi siji kaya ngeten niki sak niki. Menungso sak niki niku dadi siji nek biyen mboten sik pisah-pisah. Sak niki dadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi. Teknologi niki lho sak niki menungso dadi siji niku teng mriki. Biyen sampean pengen neruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina metune Pak Harmoko ngene. Saniki sampean pengen delok donya ning mriki ono karek kete kucing Afrika metu teng Mesir. Sampean arep isen bokong India ngono metu apa sing ra eneng. Banser kepleset. Banser ngantuk yo ono. Sampean golek apa ning kene? Wes mulane donya niki remek gara-gara niki. Remuk-remuk perkara niki. Nggih ta? Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lunga adoh kangen niku nggih. Dadak ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis dik. Semenjak kepergianmu ke rantau. Entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku. Tapi sebelum dia datang ke tempatku, aku sudah mengatakan tidak. Wah, biar waktu itu pinter dong, biar mau nulis, nulis surat. Gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4x4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Lho, jadi ono industri prangko, ono industri. Ngono-ngono ngerti gak iki ilang. Papos reneng surat reneng. Kemana mereka perginya ini cepet-cepet nih. Belum 20 tahun ngerti ini ilang kabeh. Reneng kantor pos yo rapet to. Lha ngene biyen ngene dilebokno amplop, geleke prangko digelet teplek. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang enggak lagi merasakan rindu yang berat. Saat ini kini ku kangen, ini ku saking gampangnya mereka ada cekel hebel merik. Kalimatnya ya buatan doa, mek mah mah mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia, dunia ini cepet muterin. Dunia ini buah muterin. Biar dua anak ayu, ini gagah. Nyekat ngarep lawang, karena saya ngapain, anak isopo weh.
Saniki dicegat ngarep lawang, anake video call. Bapakmu ning ndi ngarep lawang nyegat. Ana kanggo nyanyar. Tempat kursus habis saniki iki. Soale nopo? Tutorial. Sing ahli masak jengkol ngetakoni. Ra ono bu piye ora langsung tutorial masak jengkol. Bisa cilik lho ana tutorial pakai BH iku lho eneng. Kok ngguyu kekek-kekek lho iki opo? Tutorial kabeh tempat kursus yang namanya primagama pun tek kabeh. Saniki ki ngaji iki lho sik beco sampeyan petuk kiai. Saniki ku iso ngaji ra petuk kiai karo nuangkring dhuwur WC iki iso delok YouTube. Kuwi iki jaman berubah donya anyar. Dunia baru ketemu ape. Cina ora tekan kene sedotane tekan. Lho ngene lho, kiai mulang salat. Tapi begitu salat niku nutup aurat, kiai ora ngerti sing gawe pabrik kain sapa, yo ora melok mikir. Sing gawe yo Cina. Cinane mati udo sampean. Lha nggih. Mulang wudu, wudu niku sakniki banyune diurus kali sanyo, kali pipa, kali kran. Sing ngurus sanyo pipa kran Mas Pion. Kadere muni opo? Ini donya anyar mbiyen padasan. Sakniki donya tempuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ana sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngertine sebab ditulis. Nah tulisane niku king nopo? King mesin bordir. Mereknya Butterfly. Dari Cina. Ini donya ngene. Wong Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus mulu sama dia Yahudi patah ini nih Yahudi mati ngelangi ya ini dunia ini gue rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rohmah gara-gara saya itu wong itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya apa? Wedak saking Pran Prancis, coba wedak asli Tirta, wop demblo ape beras di deplo ya, doroneng ape ape ayo ayo dunia ini biyen ora bakal bayang no dunia kepeduk lah nabis gini terus biye apa saya merah tetep kufar kafir bubar urip mudul ngerti lo, lo karena hidup ini jadi satu Afghanistan sing mau ngis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saiki Afghanistan lu nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir tentang biyen Suriah ya wong ISIS anti kafir saiki sing bangun lho wong Amerika wong apa bangun lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to kang? Wong Pilpres iki terusane Pilkades. Pilkades ya sikit biaya nono dang buti nono duit ini sikit biaya pilbup yang ngono pesta demo razi pilpres di podo pilgup di podo Jogja ra pilgup orang ono Jogja pilihan gubernur nih buatin gen pulau buatin enten soalnya gubernurnya langsung rojo nah siapa sih bisa milih ya kudu jadi anak rojo omeng ono ini kok perang badan pun pesta demokrasi ya ono duit karena jenengnya menpido ini diterima wong biasa sampean-sampean sing diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan, nek diterima kiai bisaro. Ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa biyo. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi ini arep kejem, saya ini mulai kejem polisi ini bu. Agar nilang, saya langsung tilang. Biar tak enak nyang-nyangan. Ya menungso ini asli, yang ngono bisa kenyang. Ini sawah 15 sewe pak, 15 sewe lah ya. Ini enak, biar mana usaha ini saya bisa kena tilang. Wah bohong kok sampai ada. Enak. Ini dunia ini ngerti nih, ngomong tau. Terus ada tadi kawe anger. Biar ini mau coba Pancasila kok salah tempiling karo dan hamil ini mau salah baleni malah ada duit 500 ewe nanti wonge nanti wonge nanti wonge rasa delik aku oh no ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa
ya wong grogi iki ya pantes ini. Ngono 500.000 biyen sampean ora disel sampean. Ngono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Sampean aneh, 10 ae salah, mene 5. Jadi dunia itu ini saat ini pengen bayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kok yang itu nih ini kan gak kebayang tuh no. Oh no, neng pasar yo petok ini pengajian ini saat ini undangan ini WhatsApp sing duit jenisnya Mark Zuckerberg orang Amerika orang itu kan ini pengawal pribadi ini bisa ulang telung atus telulas miliar nih. Saking sugi wonge uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wong enak ing warung ra ono sing noleh soalnya wah ra ndek dhuwit copete wegah noleh lho urip itu indah saniki cepete koyo ngene iki wong tirta wong wedok kerubungan kabeh tahun 80 sih sak kemenen semene iki lho. Betapa indahnya dunia seneng, Bambai Dewi ngerti sesuk dunia ini Indonesia ini kok yang ini mulai ditoto kali para wali ini termasuk yang Sunan Geseng noto caranya noto uripo beda-beda yang saling tanggung jawab ini aku coro Kanjeng Nabi kulukum ro'in wakulukum mas'ulun an ro'ayati jenenge ro'iyah ro'iyah ini aku beda-beda yang tanggung jawab mulai wong Indonesia diharani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja banter gak sesungkan-sungkan kita mentertawakan diri sendiri lemelana rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe nabi mulana negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggenti liane nasi kisora, ono rakyat atau rohia atau rakyat yang ngumpul, namine musyaroka. Mulai dulu bahasa Arab, tadi ini masyarakat. Nek beto faham bahasa birhum fil amri, omulo ono kalimat musyawaro. Nah itu maka kemudian sing noto poro wali daerah itu ada nih wilayah. Akhirnya apa dia siap menyongsong masa depan beto tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai ini sudah santunya ini sing paling top nih Indonesia sani gila ilah ini ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet, ditinggal Nabi sing budal neng Cina macet, ditinggal Nabi sing budal Afrika macet, seluruhnya nggak ada yang bergerak macet kape, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia, wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini bulan paling enak wong Indonesia ini nyaman kene. Rukun. Makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulane wong Indonesia niku para kiai niku napa mawon rukun. Donga niku lho sing rukun karek kiai tok. Liyane nek donga ijen-ijen karo ketual kono nyem-nyem-nyem ngono. Kiai kabeh isek rukun, kiaine sing donga, santrine sing ngamina. Amin. 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 Nek wis kepekelen. Amin. Kiaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh dijak ning alun-alun jenenge istigho. Syahre bakul tahu payu itu mulanya indah mulanya pasar bergerak negara tentram kerukunan terjaga pasar bergerak ini gini sopo sih bisa ngelakon ini neka Indo Indonesia mulanya sama tenang awal nanggir saya akan singkol ini pasar saya melaku bakul dolanan saya payu. Nah, ini Indonesia, makanya sing rukun.
Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja botono. Dungo ijen. Ono mati ora ngumpul. Ngoten wonten mboten. Nah wong ngoten niku aja ditutno niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek saiki rukun, ono mati sampe 7 dino ya rukun. Besek payu, tambah payu, larutan penyegar payu. Sampai pokari payu, ini gara-gara pengajian. Lha nggih coba ana pengajian mayokno iki ya angel. Pemene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek suku pokari kula niku mboten trima kula. Iki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia ini yang ngaji oleh Indonesia kok coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia betina ono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Terus beres masyarakat wayahe corona kabeh kiai cerita corona padahal ora paham. Para hadirin. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Agar pun demok kipet ngene-ngene buka utuh-utuh ngene cempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Dunia ini ayam. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Jadi kiai ini pada makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Masa mati singo turun jajar singo. Mati di mut. Enak kowe pesen apa karo kiai? Lha kula seneng ngene iki mau pepe loro. Bar magrib wong bar isya wong sampe jam 10 niku teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lha wong ngaji teng kantor gubernur Nusul Quran terus bar ngono mriki. Bar pada orang kuda, pada orang di bisa, ini kan ada pesan apa teman mau wangi kabe wangi ada parfum wih wangi menyan rokok menyan itu pada pewangi main sisi dari orang kuda, sisi dari orang desa ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara indah kan pun gak demen bu. Ya wes wis kademen yo sare disuk meneh. Ya lu kok iki dereng crito basuran geseng lho. Wis taun ngarep sampeyan sik trimo. Mawon. Jadi dereng iki, kula nu lagi muka dimah niki urung rampung. Mulane kula dereng muni amma baju lek dereng. Lek pembukaan nek rampung mesti amma baju. Kula kito apa nama baju dereng. Ya iki kek muka dimah kek pembukaan urung rampung. Kula iki dereng mulai ngaji. Dereng ini dereng ngaji kalau senang geseng dereng jadi tenang mau naik ngaji kali kulang alon-alon gitu nih wong kulang ya seneng rasa kipas angin adem lu kulang itu paling buatan tahan kan kok keper nih kulang itu nih buatan saya kipas angin karo gini ini kari lu kira lu nung gono enak yang itu nih lu kulang itu ada perasaan obo ini. Loh, langsung teka tuh angin si gede. Siba ya aneh. Loh, sampe mampu-mampu di jayo bayo. Loh ya nih, ngaji ini nih, konek yang ini. Mulai nanti kayak guyon. Soalnya ini mau naik serius bubar misal. Mawut-mawut nih. Nanti karo ngekeng-ngekeng orang aja. Loh, hilang lah. Gak kena dirasani, ya 4 tahun ngarep tak cerita. Cuek. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya kita ngaji serius sih. Saya ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan Geseng ini. Wali-wali mal mati akhir ini wis beden ini wong. Mulai ada makamnya yang kono. Kono apa ini? Turut tak jelasin ini tentang makam kata. Tentang nopo ini. Gue enten. Gue tau rekoh ini gue benten. Namanya tau rekoh maulah mati ah.
Wong mau lah mati yang nentu, mau mesti mati. Nentu mau mandi nih rau mau, murah kau sampean. Sama nentu mau sampai termobil ramah di mandi. Tapi bejo sampai ramah di tungan nih rau mau. Uang ini ramah di tungan nih berarti nih keliru ya orang langsung ditempiling ke pengiran. Wali ini ke tungan nih mandi tapi nih keliru langsung dieling no. Dan kau sampean masih keliru rati eling no tungan nih penyerapan mandi. Lagi Abdul Qadir itu nggak ada mandi nih Romo, wali. Tapi nih keliru loh ya, langsung jeling no. Numpak onto kok enak, jadi Abdul Qadir kok enak ya numpak onto ya. Nih gua langsung dicegat kira mendem. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya Allah ya. Nih takut sih mendem nih gua takut ya saya. Kulo nih tukang mendem saya. Kenapa kulo nih sakit atas tiang saya? Iso pangeran kok. Ngeten malih saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah kaya kula ngeten iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah nek ngoten saya jenengan kan tiyang sae, apik pol. Napa nggih saged njenengan Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampean kok dadi ndableg. Siap dir kawani nangis mule. Ya apa? Kula keliru ya Allah. Padahal mek ngrasakno numpak jaran enak. Lali-lali ini ngoten, lalu sama berjalan ini rata beling-beling cicik ini. Lengge, wali ini ngoten. Ya bener kalau Nabi Ibrahim ini dungu lah mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu, kau watah. Tamu ini dijamu, kau watah jamu tamu keimangan kape. Lihat jane wong kafir teko. Ndowa blek wis ora tau nurut bedino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan no. Ora oh kowe ora tau nurut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu haterku. Hatersku. Akhire cek ya serap. Pokoke mbadok ben. Mulih tiyang niki lunga. Nabi Ibrahim begitu bar ngono iki gelok ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Goleki kan Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan ura-ura tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, sepanjang 20 cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diomeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi karo Allah. Ya Ibrahim lah iya. Kowe lo wong dicari mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho kit lahir karo aku rung tau nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bendino tak imangan. Dengan ya sadar iki ya Allah, ya ben aja sembrono ya. Lha nek wali mbahna nggih sing termasuk wali-wali sing generasi wali marum Maulana Madia, wali Akmalian, ngono wonten niku. Iku rung tak jelasno iki besok mben tau ngarep meneh mau muga-muga umure padha dawane. Iso tak jelasno. Ini turun mulai ngaji ini kayak muka dimawai dari rampung itu salah namanya doa jalan itu maksudnya ngeseng nih jadi wali wali ini misalnya kanin download wali ini butuh apa-apa kan download kalau Rabbuna Allah semastaqamu tatana sallu alimul malaika Allah takhafu wala tahzanu semuanya aku kapan-kapan tak jelas pokoknya yang penting sampai bahagia menjadi orang Islam di Indo Indonesia tenang awan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعبد المسلم الخاتمة اللهم افتح علينا فتح العارفين وما تقاوم سرنا رحمتك وذكرنا ولا سرنا كربتك يا الله اجعل أولادنا ذريتنا تلامذة العلمنا للخير لباد المسلم القيام من الحسن لما قاصدنا مقاصدنا آخر رسول محمد بن واسر يا الله يا بين أمتنا من شيخ من شيخنا وجد وجداتنا من أخصر الله بأسنا نسك يا الله أجمع أسلم ورسكم الله وفرنا وفر الله ومرحمهم وعفو مفانهم اللهم تخلنا أجمع مدى مدى مقبرنا لهم اللهم أجل قبر مدى مدى الجنان اللهم أجل وطن مدى من قدر الله محمد رسول الله بأقل ما نرجي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا أدنى من لكم كرام إلى من الرشدات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رضى الذين أنعمت عليهم من المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Yeah.